mengarah ke sana, karena memang itu yang dilaporkan hanya KDRT. Oh, untuk domisili atau tempat tinggal mereka masih bersama dengan status alamat yang sama? Kita belum dalam misalnya itu, karena memang hanya dilaporkan untuk KDRT misalnya. Oke, kondisi ketika dia semalam datang itu dalam keadaan terguncang atau seperti apa? Nanti kita cek ke penyidik. Mesti datang sendiri atau sama kuasa hukumnya? Anjing kabur lo eh. Udah. Orang. Udah apa? Orang ini. Andaikan kau datang kembali. Jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Kabar mengejutkan datang dari rumah tangga pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Tepat pada Rabu malam kemarin, Lesti dikonfirmasi mendatangi Polres Metro Jaksel. Lesti diketahui datang dalam rangka melaporkan tindak KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut pun dibenarkan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jaksel dan menurut beliau laporan KDRT yang dialami Lesti pelakunya adalah suaminya yang tidak lain dan tidak bukan adalah Rizky Billar. Hal ini jelas membuat netizen kaget karena mereka selalu terlihat bahagia dan adem ayem. Setelah melapor diketahui Lesti langsung menjalani visum untuk menambah bukti. Sampai detik ini baik pihak Lesti Kejora atau Rizky Billar belum memberikan keterangan apapun terkait laporan tersebut. Dangdut Lesti Kejora melaporkan Rizky Billar ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September. Laporan Lesti Kejora terkait kasus dugaan tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh Rizky Billar. Dalam laporan tersebut, Lesti Kejora menyertakan hasil visum sebagai salah satu bukti tindak KDRT yang dilakukan suaminya itu. Dan saat ini, polisi masih mendalami kasus tersebut. Menurut laporan tersebut, Lesti Kejora mengalami tindak KDRT yang dilakukan oleh Rizky Billar, suaminya. Di laporan itu pun, Lesti Kejora melaporkan Rizky Billar yang diduga melakukan tindak KDRT. Lesti Kejora belum memberikan klarifikasi soal laporan tersebut. Lesti Kejora diketahui menikah dengan Rizky Billar pada 23 Juli 2021. Dari pernikahan mereka dikaruniai satu orang anak.
Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September menerima laporan atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Lesti oleh suaminya Rizky Billar. Penyebab terjadinya KDRT tersebut masih didalami oleh pihak kepolisian. Namun polisi telah mengantongi bukti berupa hasil visum luka yang dialami Lesti. Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma menyebut saat ini sudah memeriksa dua orang saksi yang merupakan karyawan. Laporkan Rizky Billar KDRT, Lesti Kejora sudah pegang bukti. Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Billar atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Ia juga diklaim membawa bukti kuat. Rumah tangga Rizky Billar dan Lesti Kejora sebelumnya memang kerap jadi sorotan. Mulai dari pernikahan serba mewah hingga kehidupan serba ada yang bikin perhatian publik. Semalam, rumah tangga mereka muncul dengan berbagai rumor. Benar saja, Lesti Kejora melaporkan Rizky Billar ke Polres Jakarta Selatan. Laporan tersebut dibenarkan oleh AKP Nurma Dewi selaku Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Lesti Kejora juga menyimpan barang bukti terkait tuduhan tersebut. Namun pihak kuasa hukum hingga kepolisian belum memperlihatkan kepada media. Laporan itu juga disebut Nurma Dewi akan segera diproses. Atas laporan tersebut, Rizky Billar terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Baru diketahui sebelum melakukan KDRT kepada Lesti Kejora, ternyata Rizky Billar kesal dituding pengangguran. Kini Lesti Kejora melaporkan Rizky Billar ke polisi atas kasus kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Ternyata pas sebelum pelaporan KDRT yang dilakukan Rizky Billar tersebut suami Lesti Kejora sempat ngamuk. Akhirnya hal itu terlihat dalam satu tayangan kanal YouTube Fadi Iskandar. Selasa tanggal 27 September tahun 2022. Dalam tayangan YouTube tersebut Rizky Billar tak terima jika dianggap mengandalkan Lesti Kejora. Rizky Billar memberikan klarifikasi dirinya bukan tidak kerja, namun justru bekerja di balik layar. Kerap dituding numpang hidup Lesti Kejora, Rizky Billar buka suara, ungkap penyebabnya. Rizky Billar bisa memaklumi mengapa tudingan tersebut